Di sinilah segalanya akan bermula, di pusat latihan pelayaran kebangsaan Langkawi di negeri Kedah. Seluruh pasukan, 16 pasukan dari seluruh negara berkumpul di sini untuk kejohanan pelayaran MSSM tahun 2023. Okey, pagi ini kita bersama-sama dengan pengurus pasukan daripada pasukan tuan rumah, iaitu Negeri Kedah. Dipersilakan Cikgu Husni. Boleh perkenalkan diri. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Husni bin Rizwan, merupakan PTPTS ataupun pengurus teknik dan pengurus sukan pelayaran Negeri Kedah. Dan untuk pada tahun ini kita alhamdulillah lah, kita menjadi tuan rumah untuk kali ke 2023 lah untuk tahun ni MSSM. Okey. Okey, apa persediaan tuan rumah sendiri? Okey. Adakah sekolah apa pasukan sangat-sangat bersedia untuk kejohanan kali ini? Okey, untuk persediaan alhamdulillah kita telah merancang daripada tahun lepas lagi, selepas majlis sekolah-sekolah pada tahun 2022 di Negeri 9, daripada kita mendapat tempat keempat masa tu. Jadi sekarang ni, tahun ni kita dengan persediaan kita, selepas kita beberapa acara kita dah masuk dan persediaan dengan latihan-latihan pusat. Jadi alhamdulillah lah, kita sekarang ni dalam keadaan bersedia lah untuk untuk cabaran tahun ni lah. Okay. Harapan juga macam mana? Harapan tu, kita pada tahun ni kita ditetapkan oleh jabatan top 3 lah. Top 3. Jadi saya mengharapkan dengan jika menjadilah kita punya strategi kita, insyaAllah kita akan menjadi johan lah untuk tahun ni. Okay, go. Ya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Okey, kini kita berada di khemah pasukan Negeri Sarawak. Okey, bersama-sama saya sekarang ni cikgu. Cikgu Muhammad Zulkarnain bin Senin. Okey cikgu, apa perasaan cikgu berada di Pulau Langkawi, Pulau Legenda untuk MSSM 2023 ni? Untuk MSSM 2023 ni, ini merupakan pengalaman pertama saya di sini. Sebelum ni saya di PD, jadi ini pengalaman pertama. Saya rasa sangat teruja lah sepanjang berada di Langkawi ni. Okey, persediaan pasukan Sarawak ni untuk kejohanan MSSM? Semua persediaan kami, kami telah buat latihan di Sarawak, di Miri Sarawak selama 2 minggu ini, dan kami pun telah merancang strategi untuk merangkul beberapa pingat untuk perlawanan kali ini. Okey. Harapan cikgu, manakah Sarawak akan berada dalam di akhirnya nanti, Sarawak berada di mana untuk perjalanan pelayaran ini? InsyaAllah kami akan merebut tempat lebih kepada optimis, dan seterusnya dengan laser juga kami mengharap dapat tempat lah dalam 10 tempat ke atas. InsyaAllah. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama kami hari ini. Ya. Okay.